Tante Jerman, emak-emak Jerman tuh lihat wong Jawa yang begitu manis, nanti mau dibawa pulang. Lah aku gimana? Halo teman-teman, kembali lagi di vlog kami. Di salah satu video sebelumnya, saya pernah bicarakan mengapa saya kira janganlah pergi ke Indonesia. Lah intinya, Indonesia terlalu indah. Jadi susah ya kalau nggak di Indonesia lagi. Tapi menurut saya, hanya ada satu hal yang lebih bahaya lagi daripada pergi ke Indonesia. Dan itu adalah jatuh cinta dengan cowok Indonesia. Wong Jawa terutama. Janganlah, bahaya. Pengen tahu kenapa? Jangan lupa nge-like, comment, subscribe dulu. Dan ikuti saya. Menikahi orang Jawa itu susah banget. Karena lama-lama pasti anggap dirinya sendiri selalu benar sendiri ya. Ingin menang sendiri. Karena suami Jawa pasti selalu akan setuju dengan sang istri. Sayang kamu mau apa? Oh iya sayang kamu benar. Oh iya sayang. Aku bilang apa saja. Pasti suamiku setuju. Tapi lama-lama kan bahaya karena aku merasa ya yang paling benar sendiri selalu, jadi ya janganlah sama cowok Jawa ya, wong Jawa, suami Jawa itu bahaya. Kemudian, janganlah menikahi wong Jawa karena lama-lama malas. Karena cowok Jawa, suami Indonesia pasti kemana-mana mengantar saya. Mau ke bioskop, mau ke stasiun, mau ke sekolah, mau ke tempat kerja. Ya sayang, antar sayang. Aku ikut ya sayang. Wah, nyaman banget. Terutama ya kalau dia punya motor, diantar kemana-mana, jadi lama-lama aku pasti males. Gak pernah harus kemana-mana ya sendirian. Lama-lama kan juga bingung ya, aku merasa seperti ya mengurus hidup saya sendiri agak susah ya kalau dia gak ada, karena kan gak ada yang mengantar saya. Susah. Jadilah jangan menikah dengan cowok Indonesia karena bikin malas. Apalagi suami Indonesia ya, terutama suami saya, terlalu imut, manis, tampan. Mungkin ya kalian kira itu sesuatu yang bagus ya, punya suami yang manis itu kan luar biasa. Tetapi punya suami yang manis seperti Mas Rozi bikin takut. Karena kalau dia jalan-jalan sendirian di luar, aku malah takut nanti dia diculik tante-tante. Siapa tahu tuh. Apalagi kan tante-tante Jerman, emak-emak Jerman tuh lihat wong Jawa yang begitu manis, nanti mau dibawa pulang. Lah aku gimana? Ocekku ngilang. Suamiku hilang. Jadi bahaya, takut setiap hari. Jadi ya mendingan ya jangan sama wong Jawa, terutama yang semanis suamiku. Lur, inilah yang paling bahaya kalau menikahi cowok Jawa, terutama suami saya. Karena dulu aku merasa keluarga saya sangat sayang sama saya. Nah, sebelum menikah, mereka juga gak kenal sama suamiku, kecuali ayahku. Terus keluargaku jujur saja sedikit khawatir. Nanti kalau dia gak baik sama kamu, Ana, gimana? Lah, pas suamiku datang ke Jerman dan keluargaku kenal sama suamiku, malah kebalik. Ana, kamu jangan jahat sama suamimu. Suamimu terlalu baik kepada kamu, Ana. Suamimu yang paling baik, manis, ramah. Ana, kamu kok jahat banget ya? Suamimu disuruh-suruh. Aduh. Jadi ya, janganlah menikah sama wong Jawa karena keluarga kalian pasti nanti lama-lama lebih suka dengan suami kalian ya, suami Jawa, daripada anaknya sendiri. Deritanya tidak terduga. Jadi janganlah menikahi wong Jawa.
No. Kemudian, menikahi Wong Jowo juga bikin gemuk. Pertama kan diantar kemana-mana. Kedua, dia juga pintar masak masakan Indonesia yang enak. Yang ada gorengan, bakwan jagung, pisang goreng, perkedel, nasi goreng, ayam goreng. Itu semuanya dia pintar masak. Yang karbohidrat itu sama yang gorengan. Pasti enak, makan banyak, gemuk. Dan apalagi kalau sudah gemuk, kalau menikahi Wong Jowo, gak mungkin dia akan bilang, Ana, kamu kok tambah gemuk ya, kamu tambah jelek ya, kamu harus diet. Gak mungkin dia akan bilang itu. Dia akan selalu bilang, wah Ana, kamu kok cantik, kamu gak terlalu gemuk nih, makan lagi, udah gemuk. Terus gak ada yang menghentikan saya untuk makan terus. Tambah parah. Inilah susahnya jadi istri Wong Jowo. Parah. Apalagi suami Jawa pasti ingin kerja keras untuk mencari uang untuk keluarganya. Nah, mungkinlah kalian kira ya sebenarnya itu kan bagus. Kenapa Ana, kenapa kamu komplain? Tapi sebenarnya itu sangat bahaya. Karena kalau saya rela ya dibiayai suami Jawa, nanti saya sendiri gimana? Males, gak ngapa-ngapain, gak mungkin dia akan suruh saya kerja keras. Dia malah bilang, gak apa-apa, saya yang membantu kamu, saya yang membiayai kamu. Itulah yang bahaya. Bikin istri Jerman yang tidak terbiasa yang dengan sikap seperti itu sangat malas sekali, tidak punya semangat untuk bekerja keras sendiri lagi. Ternyata di belakang kebaikan itu ada parahnya juga. Jadi janganlah nikah sama Wong Jowo. Kemudian punya suami Jawa itu bikin boros. Mengapa itu bikin boros? Kalau punya suami Jawa, pasti uang yang dia cari di luar, dia bawa pulang ngasih ke sang istri. Lah, kalau sang istri dikasih uang terus-menerus sama si suami Jawa, apa yang akan dia lakukan? Shopping! Nah, itu yang bahaya. Kalau selalu dikasih uang, makanya semangat untuk shopping-shopping gitu semakin tinggi. Jadi, punya suami seperti itu bikin boros. Jadi, janganlah nikah sama suami Indonesia, Wong Jowo terutama. Susah! Dan yang paling parah adalah tidak hanya kalian ya, istrinya yang kena sial kalau punya suami Jawa. Bukannya itu, seluruh keluarga kalian akan kena sial karena punya suami Jawa. Mengapa? Karena nanti kalau punya anak, tidak hanya istrinya yang akan dimanja, anaknya pasti dimanja terus. Orang Jawa, terutama suami Jawa, lihat anak kecil itu, wah gemes, apa saja yang dia mau dikasih. Kalian punya anak dengan suami Jawa, kayaknya anak itu anak yang paling manja di dunia. Jadi ya, tidak hanya istrinya yang terlalu manja, anaknya juga yang sangat manja. Janganlah, lebih baik punya anak yang mandiri, yang kerja keras, yang tidak terlalu manja. Tapi kayaknya kalau punya suami Indonesia itu mustahil. Mustahil. Dan nanti anaknya malah kira ibunya yang jahat karena selalu bilang tak boleh ini, tak boleh itu. Tapi ayahnya, oh ya tak kasih, oh ya dibeliin. Mau es krim lagi? Yo silahkan. Jadi, untuk melindungi anak kalian supaya tidak terlalu manja, saya saran jangan menikahi Wong Jowo. Bahaya. Oke, Lur, gimana? Setuju atau tidak dengan pendapat saya tentang Wong Jowo, suami Jawa? Apakah istri atau suami kalian sama ya seperti suami saya? Dan kalian juga harus
bertahan ya, selalu dimanja terus itu susah sekali ya. Ya udah, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, singake. Dan sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Dadah! Makan yang banyak. Panas ya, panas. Makan yang banyak. Supaya kamu sehat, yang penting sehat. Yang penting makan. Tapi ya, semua sekarang ya setiap hari begininya sayang. Istri ya, makasih.